Baiklah teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya ya. Kali ini kita akan membuat minuman kekinian lagi ya. Untuk kali ini ya saya akan membuat sebuah varian yaitu Mango Yakult. Saya sudah siapkan di sini ada bubuk mangga, kemudian ada Yakult gelas takar, kemudian ini adalah cup ukuran 16 oz. Kemudian saya sudah siapkan gelas takar juga yang besar. Ini ada gula cair, kemudian susu kental manis, saya siapkan juga air panas, saya siapkan juga susu coklat ya, maaf ini tinggal sedikit, kemudian ada susu UHT. Oke, langsung saja simak video berikut. Baik, untuk langkah awal yang kita lakukan adalah bubuk minumannya dulu ya, kita tuangkan bubuk minumannya dulu. Ini untuk ukurannya ini 20 gram ya, segini 15 gram, kemudian saya tambahkan segini, kira-kira kurang lebih 20 gram. Oke, kemudian saya masukkan air panas. Untuk ukuran air panasnya ini 40 ml ya, biasanya enggak saya ukur, tapi ini kita coba kasih ukuran 40 ml ya. Nah, segini air panasnya 40 ml. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa aduk. Oke, setelah kita aduk seperti ini, kita tambahkan gula cair di sini sebentar. Nah, ini biar kelihatan ya. Nah, untuk ukuran gula cairnya ini saya berikan 10 ml. Oke, nah segini, ini 10 ml ya. Kemudian untuk susu kental manisnya kita berikan 30 ml. Ini kan ukurannya untuk semuanya ini kan 40 ml ya. Jadi kalau kita isi gula cair 10 ml, kita isi sampai full itu jadi 40 ml keseluruhan. Jadi susu SKM-nya 30 ml. Nah, segini. Oke. Oke, langsung kita tuangkan ke sini ya. Kita tuangkan ke sini, kemudian kita aduk sampai rata. Nah, setelah itu kita bisa masukkan es batu ke sini ya, es batunya secukupnya. Namun sebelumnya kita kasih susu coklat dulu untuk penambahan gradasi agar terlihat lebih menarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan es batunya. Oke, ini sudah saya masukkan es batunya ya, segini. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita masukkan Yakultnya ke sini. Oke, ini kita masukkan ya. Untuk Yakult ini ukurannya kan 60 ml ya. Jadi ini tinggal kita tambahkan sampai ke 200 ml. Kita tambahkan sampai ke 200 ml ya. Oke, segini ya. Setelah itu tinggal kita masukkan saja ke sini. Untuk minuman seperti ini kita bisa jual dengan harga Rp10.000. Namun sebelumnya saya akan cicipi dulu ya, enak apa enggak. Oke, ini sudah jadi ya, saya akan coba dulu rasanya seperti apa. Kalau biasanya sih enak, siapa tahu kalau yang ini enggak enak. Oke, rasanya mantap. Ini bisa kita jual dengan harga Rp10.000. Apabila teman-teman ingin tahu modelnya berapa, seperti biasa silahkan Anda cek di deskripsi video ini. Oke, terima kasih Anda sudah menonton, semoga-moga bermanfaat. Jangan lupa Anda like video ini, jangan lupa subscribe juga ke channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.